Oke, teman-teman, selamat siang. Masih bersama saya, tentunya masih di channel Leo Chia ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pondok Tatum, teman-teman. Pondok Tatum ini terlokasikan di Jalan Kelam ya, teman-teman ya. Dari Simpang Kelam sekitar 5 menit jarak tempuhnya, teman-teman. Maka akan teman-teman temui Pondok Tatum ini, teman-teman. Nah, ada apa saja di Pondok Tatum ini? Saya akan ambil videonya di berbagai sisi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman saksikan saja, teman-teman. Nah, ini teman-teman, sebelumnya saya putarin saja, teman-teman. Nah, inilah lokasi-lokasinya, teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat Bukit Kelam ada di belakang saya, teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Setelah ini saya akan pesan menu-menu yang ada di Pondok Tatum ini, teman-teman. Nanti saya akan postkan ya, teman-teman ya, makanannya seperti apa aja. Oke, langsung saja kita cekidot. Thank you.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam Pondok Tatum ya teman-teman ya. Rupanya di dalam sini ada tempat pemancingannya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di tengah-tengah kolamnya teman-teman ya. Nah ini saya putarin ya teman-teman ya. Nah ini adalah kolamnya teman-teman. Kata pemilik pondok ini, ikan di dalam kolam ini banyak banget teman-teman. Khususnya adalah ikan nila ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang hobi mancing, bisa datang ke lokasi ini teman-teman, yaitu Pondok Tatum, berlokasikan di Jalan Kelam ya teman-teman ya, jalan poros antara Sintang ke Putus Sibau nya teman-teman. Oke teman-teman, makanan sudah siap. Kita langsung saja santap ya teman-teman ya. Oke, inilah menu-menu yang ada di Pondok Tatum ini teman-teman.